udah Pak Ji ya, saya mau pamit dulu. Saya mau makan. Ya udah jalan sono. Gua lapar terus sakit mah. Ah, Pak Ji. Kok bayaran segini? Kurang nih. Kok kurang sih, Pak Ji? Kan pas saya bayar setengah. Kopi 4.000. Lu bayar 2.000. Kurang. Siapa ngasih diskon sama lu? Pak Ji lupa, kan tadi saya bikin sendiri. Itu kemauan lu, ngapain lu yang kerjain bikin kopi sendiri? Kan itu ada seperti apa, Haji. Lu kan bisa tungguin gua. Kelamaan, keburu saya molor. Udah saya permisi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kurang lu ya. Bang Opik. Sendirian aja nih. Iya nih, makan dong kok. Iya bang. Nasinya banyak ya? Lauknya apa bang? Lauknya kuah sayur sama tempe. Ngirit banget sih bang, tuh. Bukan ngirit Mayanti, diet. Kalau lagi diet mah mesti nasinya gak banyak. Fadil! Fadil kalah, ya. Gantian! Kenapa sih kak? Umi mana? Iya memang. Oh. Kasih ya Pak. Akhirnya kita sampai juga. Ya iya, kan kita udah turun Mbak. Kalau misalnya kita belum turun angkot, berarti belum sampai. Iya Mbak Denok. Ya masuk yuk. Sepada. Permisi. Aku si pengki, si musisi jalanan. Aku bernyanyi, menghibur semua orang. Lu ngapain di sini? Percuma, nggak bakal gua kasih duit. Kagak usah dikasih duit, kasih nasi, sayur, sama daging ayam, beres. Agak, enak di lu dong. Yaudah kalau gitu, gua mau pesan aja deh. Mau makan pakai apa? Samain aja sama Bang Opik, sayur sama tempe, nasinya yang banyak ya. Jadi gimana Pak? Tadi udah lihat mobilnya kan? Puas dong. Puas. Jadi saya lihat sampai puas gitu mobilnya. Bagus Pak. Emang harus teliti kalau mau beli mobil second. Terus kapan pembayarannya Pak? Hah? Bayaran apa? Lah Bapak kan tadi udah puas lihat mobilnya. Tinggal bayar dong ya Pak ya. Justru karena saya teliti. Itu ternyata banyak minusnya. Jadi gimana, Pak? Ya saya nggak jadi beli. Emang minusnya apa aja, Pak? Banyak. Cat belakangnya udah mulai ngelupas. Bannya pada botak. AC-nya juga kurang dingin. Kurang diservis kayaknya nih. Dan olinya belum diganti. Oh, gini aja deh, Pak. Gimana kalau semua kekurangannya itu saya rapiin dulu? Yang penting sekarang Bapak beli dulu. Bayar, terus saya rapiin. Ide bagus itu. Tapi sayangnya tahunnya ketuaan. Saya nggak jadi beli dah. Nih bajunya bagus-bagus kan? Iya bagus-bagus Mbak Skar. Siapa dulu dong pedagangnya Sekar gitu loh. Tapi maaf ya saya nggak jadi beli. Ini saya nggak salah dengar apa? Enggak. Maaf ya Mbak Skar. Abis baju-baju kamu banyak cacatnya. Hei Mbak Siti, kan saya udah bilang kalau ini itu baju bekas sisa ekspor. Ya masalah. Rezekmu udah pasti, makanya saya jual murah. Ya, saya kan nggak tahu. Kamu cuma bilangnya baju bermerek yang gagal ekspor aja. Udah jauh-jauh lagi saya bawa ke sini, ah. Iya, maaf. Abis gimana? Saya nggak suka kalau ada cacatnya gini. Ya udah, kalau gitu saya bikin minum ya. Terima kasih loh Bu Indri udah menggunakan jasa asuransi kami. Makasih juga ya Mbak Yuli udah mau nawarin biar kesehatan saya tercover. Iya Bu, jangan sampai sakit ya Bu Indri. Iya Mbak, Bu jaga-jaga aja. Siapa tahu soal kenapa-napa biar nggak bingung lagi. Iya sih Bu, tapi ya jangan sampai kenapa-napa ya. Amin.
Ya udah kalau gitu Yuli pamit dulu ya Bu. Sehat terus ya Bu Indri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ah, Ngki, lo tau gak? Kalau udah mulai berumur kayak gini nih, suka banyak yang nyangkut di gigi. Nah, kalau itu sih tergantung perawatan giginya Bang Opi. Lagian makan sampai tempe, ngilip dari mana? Lo kagak pernah baca internet sih. Internet zaman sekarang banyak kan beritanya hoax. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Pada makan. Jon, mau makan? Iya, tuh Bang Eko. Tadi lu lagi diet enggak? Enggak, kenapa gitu? Soalnya kalau lagi diet, makan cuma nama kuah sayur sama tempe. Ki, lo berasa enggak kita lagi diomongin? Berasa sih Bang. Sampai tanggung, saya lagi makan. Udah ya, cabut aja ya. Tanggung Bang. Mau banjir, belum habis. Kagak enak nih diomongin, malu gua. Ya, cabut ya. Kenapa kan? Diet. Pi, Bang Opik sama Bang Pengki udah selesai? Udah bayar? Aduh, yes, giliran aku. Aku udahan ya mainnya, aku juga. Ya, aku udahan sih, baru mau nyusul. Aku juga mau pulang deh. Main sendiri aja. Kita pulang ya, Rat. Sebentar, apa tunggu, Im? Eh, Rumot. Udah sore ini, lebih sore. Nah, biasanya lebih sore dikit. Terserah lu dah ya. Lu mau mancing-mancing aja. Gua mau pulang. Gua udah dapet ini kan buat makan termalem. Kalau lu pulang, jangan lupa lu beli nasi di tempat si Eko. Ya elah, Rat. Lu takut banget ya, gua mintain nasi. Namanya juga dia payung sebelum hujan, Im. Masih belum benar toh, Pak? Belum, Bu. Yalah, Pak. Pak, Boyo daripada capek benerin seharian, seharian enggak benar-benar, Boyo beli baru aja. Beli baru itu mahal, mending Bapak capek seharian. Ngeluarin uang banyak itu kalau uangnya ada, Pak. Lah memangnya Bapak ada uang banyak? Ya enggak ada, makanya Bapak benerin sendiri. Ya sebetulnya juga bisa kok. Bener itu, Pak. Bisa. Ya mudah-mudahan. Udah Pur, mendingan sekarang lo kagak usah sedih. Wajar namanya juga orang pacaran ada putusnya. Orang yang udah kawin aja lo ada cerainya Pur. Lo mau cerai? Gue malah dibilang mau cerai. Amit-amit. Udah lo pulang gida, istirahat di rumah sono. Pulang. Ayo sono pulang. Astaga Pur, motor lo bawa Pur. Hei. Oh,
duluan. Tak coba-coba. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Bu, bu, ibu. Ini ngopo toh pak? Kompornya sudah nyala. Wah, hebat sih bapak. Iya dong, bapak gitu loh. Ya wes kono pak, dia cepet dagang. Ngider. Ngider? Udah sore kayak gini kok ngider? Nah, kalau udah sore itu kenapa toh? Kalau udah sore itu jarang yang beli ketoprak. Iya, tapi kalau bapak ndak dagang, pendapatannya bapak yang jarang. Apa? Eh kakak bro, berhenti dulu. Pan. Jadi gini kakak bro, gue niatnya mau usaha telana jin. Cocok nih sama gaya lo. Lo mau kagak beli telana jin gue? Wah ada-ada aja. Telana jin lo tawarin ke gue. Gue kan orang, bukan jin. Jin kakak bro? Udah, ya. Jeans. Rat, daripada gua ngikut anak-anak gua, mendingan gua cari bini baru dah. Gimana ceritanya mencari bini baru? Kagak perlu diceritain. Judulnya, gua punya bini baru. Kan si Mai udah disambar orang. Rat, gua tahu. Nih lu gua kasih tahu ya. Dunia ini gak sedaun kelor, masih banyak perempuan lain yang lebih cantik. Itu mah gue udah paham, Im. Yang lo gak paham apa? Ada kagak perempuannya suka sama lo? Ya elah keliwatan lo rumot. Yaaah, Wiran. Im, lu jangan ngambek dong. Lu cuma bercanda. Lu cari bini lo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Udah nok nontonnya? Udah. Serem? Serem. Emang cerita tentang apa, Nok? Nggak tahu. Lah, kok bisa nggak ketahu? Ya bisa, soalnya sepanjang film, Denok tutup mata. Gimana ceritanya sih, Nok? Denok bisa tahu serem apa kagak orang Denok tutup mata? Banyak yang teriak ketakutan, Bang. Itu menandakan film serem itu serem. Masya Allah, Bibu teh kelihatan cantik banget pagi ini. Bibu dandan buat babab ya? Ya bukan lah, buat satpam bang. Satpam bang? Ya buat babab dong, buat siapa lagi sih? Setiap ibu dandan biar kelihatannya rapi, bagus, cantik ya pasti buat babab lah. Bibu, babab teh. Jadi apaan sih? Ih, udah siang. Nanti ke banknya keburu antrinya panjang loh. Yuk. Iya, Bibu. Maksud babab teh, babab jadi pengen nganterin Bibu. Babab juga mau sekalian ke bank. Emang babab mau ngapain ke bank? Setoran atuh. Emangnya Bibu mau ngapain? Sama Bibu juga mau nyetor nih. Kebetulan kemarin Bibu baru dapat amplop dari klien. Ya udah, Bapak mau nyetor berapa biar sekalian aja Bibu storin. Ini doang. Yaudah yuk. Bang. Ya. Hari ini kita ke mall yuk. Jalan ke mall? Naik motor bang, capek kalau jalan. Ya Nok, abang hari ini mau ngojek. Abis itu mau ke rumah si Ipin, mau ngambil celana jeans. Nah, abis celana jeans bang, baru kita ke mall. Maaf deh Nok, abang kagak bisa nemenin. Lagian ngapain ke mall? Kemarin kan Denok habis dari mall tuh nonton di bioskop.
Kemarin saya nonton film setan. Ih, banyak setannya dong, Mbak. Ya iyalah, Po. Namanya juga film setan. Ya pastilah banyak setannya. Kok berani sih, Mbak, nonton film setan? Kan cuma film, Po. Bukannya nontonin setan beneran. Mbak Denok berani? Siapa bilang? Orang sepanjang film dia tutup mata. Denok sama Mbak Amira lagi aja. Ngapain? Ke mall, Nok. Tadi kan Denok mau ke mall. Oke. Okay. Ya, Abang ojek dulu. Pakai celana pendek. Oke, Nok. Abang ganti baju dulu. Harusnya, Abang bilangnya, Abang ganti baju dulu, baru berangkat ngojek. Bukan langsung, Abang berangkat ngojek ya, Nok? Iya, maksudnya itu. Oke. Okay. Butut, saya duluan ya. Mangga, mangga. Saya juga, Butut. Oke. Okay. Assalamualaikum. Salam. Assalamualaikum, Butut. Waalaikumsalam, Mbak Yuni. Butut iki ngopo toh? Kok ngeliatin saya sampai kayak gitu banget sih? Enggak apa-apa, saya itu cuma penasaran aja, Mbak Yuni. Kalau body yang kayak gini nih, kalau nonton film setan kira-kira berani apa enggak ya? Memangnya ada apa toh, Butut? Gini loh, soalnya kemarin itu Mbak Denok itu nonton film setan. Sepanjang film itu tuh, dia itu enggak nonton tapi tutup mata. Yalah, Butut, Butut. Mbak Denok itu pancene penakut. Yo beda no sama saya. Jangankan film setan. Lah wong setannya aja yang beneran. Takut kok sama saya. Lah, tenan apa? Coba aja Mbak Yuni nonton film setan. Aku pengin tahu berani apa enggak. Kakak, Bro. Ada, Bro. Eh, gua mau nanya. Lu jadi jualan celana jin? Jadi dong, lu mau beli? Kagak, gua penasaran aja. Gua pengin tahu jin mana yang mau beli celana yang lu jual. Ada. Jinnya tinggi, gede, anaknya 5. Wah dong. Pak Ji, ini. Berdua sama temen saya ya. Ya, masih ya. Kopi atuh, Pak Ji. Iya, bentar ya. Udah minum obat belum, Pak Ji? Ya, ya udah, Pek. Kemarin gue minum air jahe, anget. Cuman kurang manju. Gimana apanya? Ya gimana kabarnya? Kan habis diputusin sama Novita kan? Ya gitu sih, Purma. Ini gitu gimana sih? Masih galau. Ibu, ngomongin si Purma, ngomongin si Pur, atuh. Tapi tetap pegangan. Din, pasti si Pur masih sakit hati diputusin Neng Novita. Syukurinlah. Eh, Din. Lu juga kan masih jomblo. Kagak usah ngeledekin orang. Ayolah. Assalamualaikum. Mau Fik bisa nganter saya? Bisa aja. Lu pesen dulu lewat aplikasi Gober. Alah, gak usah pakai aplikasi lah, ribet. Langsung aja, uangnya kan semuanya buat uang Opik, ya. Iya, kalau langsung, tapi gue gak dapet poin. Kalau gak dapet poin, artinya gue gak dapet bonus. Lu bantu temen lah nyari rezeki. Iya. Eh, John, lu pakai aplikasi mestinya. Si Opik ini Gober. Bantuin kalau dia lagi nyari rezeki lu. Iya, tuh. Udah belum? Udah. Mana kok kagak ada orderan? Ini drivernya namanya Robby. Eh,
Kok driver lain? Lo cancel aja lagi, lo order lagi biar gue yang dapat, buruan. Cancel. Udah, cancel udah kekutungin. Jangan atuh, jangan. Kasihan atuh driver lain, nanti rezekinya hilang. Sabar atuh ya, Bang Opik ya. Pak. Ya. Bapak kenapa senyum-senyum sendiri? Bapak cuma mastiin aja bahwa kompor ini sudah tidak rusak, gitu loh. Emang kenapa kalau kompornya rusak? Lah kalau kompornya rusak, Bapak nggak bisa jualan ketoprak. Bapak jualan ketoprak kan? Iya. Jualan ketoprak kan pakai gerobak, Pak, bukan pakai kompor. Gober. Driver Gober pesanan saya udah datang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tutupin kalau batuk pagi. Ya gue tahu, ngajarin gue lo. Kamu kenapa cuy? Kayak lihat setan aja. Iya, gue ngeliat lo. Udah. Obatin batuknya Pak Haji, virus yang mana-mana. Ya, sok tahu lu. Nih, Bang Opik aja sampai ngopi enggak habis nih. Apa ngajarin gua lu? Pik. Kenapa, Be? Ya elah, Pik, lu Pik. Ah, keterlaluan amat, ada orang tua main lewat-lewat aja. Pantasnya ya negor, nyapa gitu ngapa sih? Atau paling kagak nawarin bareng, mau bareng gak, Be? Babe mau numpang? Iyalah. Mau numpang aja pakai ngegas segala. Dadanya naik. Oh iya. Bantuin gue naiknya gak, Pak? Iya, nih pegangin. Sini. Ayo, Be. Dulu. Gue jatuh lagi. Siap, Be. Itu bajunya Nopi, tanya. Taruh situ aja. Bukan. Ini baju elu. Nah, kalau itu bajunya Sekar, ngapain tadi Nyak nanyain Nopi tadi mana? Nyak cuma pengen kasih tahu. Kasian tuh si Pur. Dia kayaknya udah koslet. Dia bengong aja di depan rumahnya. Mas Pur, ojek dong. Novita. Novita, bukan Novita, ini Lita. Mas Pur kenapa sih? Ah, udah lama, jalan aja. Nah, sampai. Iya, iya. Eh, langsung ya, Be? Iya, iya. Makasih ya, Be. Iya, sama-sama. Eh, Be. Ngapa gue dibawa lagi? Oh, iya, lupa. Ah. Siap, langsung ya, Be. Iya, iya. Ha, Be, silakan. Silakan, Be. Mau makan, Be? Agak aku main golf sini. Ya makanlah. Tapi maaf, Be. Nasinya belum matang. Tunggu sebentar ya, Be. Yah, apes dah gua. Kemarin gua mau makan, nungguin si Indro kagak datang. Sekarang gua datang sini mau makan nasi. Nasinya juga belum matang. Kok dagang lu sama aja sama si Indro? Beda, Be. Mas Indro kan dagang toprak. Saya dagang nasi sama lauknya. Toprak, toprak, toprak. Toprak, toprak, toprak. Berat banget sih. Kenapa toh? Ya, bahannya gembos. Kempes sih. Ada, ada. Baru keluar. Ada aja. Astagfirullahaladzim. Pinjam kompak kemana?
rumah Mbak Amira. Kirain mau nonton bioskop lagi. Mbak Dino, kalau nonton bioskop lagi jangan merem ya. Ya iya Butut, nonton bioskop ya melek. Masa merem? Kalau merem namanya tidur. Permisi? Ya mari. Assalamualaikum. Hat. Assalamualaikum. Rumat. Beh, ada Babe Naim itu. Apa sih, Be? Tadi minta makan lagi ya. Babe, kagak boleh begitu, Be. Babe Naim. Iya. Babe lu ada, Yoi? Ada, Be. Iya. Tuh. Sugi, Be. Iya, iya. Duduk, Be. Iya, iya. Mau ngapain lu kemari? Mau minta makan? Be. Kagak Rod, gua kemari kagak minta makan. Gua udah kenyang perut gua, udah makan di warung pelipur lapar. Alhamdulillah. Lah, lu terus mau ngapain kemari? Gua kemari mau ngajak Tuan Murad mancing. Bilang dong, ya udah ayo. Ayo, makanya Rod, lu jadi orang jangan sagon. Sagon seujon. Nah, itu maksud gua. Ya udah ambil mancingan lu buruan. Kelamaan. Beli itu, Magicom yang juga bisa bikin kue, kayak iklan-iklan di TV itu loh. Wah, Mbak Yuni banyak banget uangnya, betul? Ayo. Sampai. Pak, sate hatinya dua ya? Habis bang, mau pulang. Mbak Yuni mau nonton film apa sih? Saya mau nonton film setan. Wah, itu kan serem banget, tuh. Hala-hala, saya ini kan enggak penakut loh kayak Mbak Deno. Film itu katanya bagus, penontonnya banyak. Wah, katanya itu serem banget loh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
Bu, ini itu sate atinya teh udah habis. Ya udah nggak apa-apa, orang bubur ibu juga udah habis. Masya Allah. Kemarin saya jalan ke mall loh sama Mbak Denok. Wih, asik dong. Ih, bukan cuma asik butuh, tapi seru banget. Serunya kayak gimana, Mbak? Jadi kita kan sempat kepisah. Terus kita main cari-carian gitu. Untung aja Mbak Denok ketemu sama Kang Joni. Kang Joni temennya Mas Jono, betul? Iya, dia kan security di mall. Tahu nggak sih, sampai akhirnya nama saya tuh dipanggil-panggil pakai speaker gitu. Perhatian, perhatian. Kepada Ibu Amira dari Rawa Bebek, ditunggu oleh Ibu Denok di informasi. Saya sampai malu banget. Aduh, lah, Mbak Denok kuwi lho. Norak banget nih, deso, mosok cuma kayak gitu aja. Pakai halo, halo. Udah makan apa belum? Widih, cie! Kiu. Si Krepo. Pacarannya kayak anak ABG, nanyanya, kamu udah makan apa belum? Kamu. Ih, basi. Biarin. Mending ada yang nanyain. Daripada Aul, Aul udah makan atau belum? Biarin aja Aul gak makan. Gitu. Hei, siapa yang belum makan? Gua belum makan. Novita juga belum makan. Kalau Novita udah laporan sama Radit kalau dia belum makan. Udah, nggak usah gelut kayak gitu. Mau aku masakin apa? Tumben, ada gerangan apa nih? Nggak ada apa-apaan sih, cuma mau bagi-bagi rezeki aja. Kan kemarin jualan baju aku tuh kan laris manis. Jadi apa salahnya lah aku membahagiakan kalian berdua? Kalau baju lu laris manis, mestinya makan-makannya di restoran, bukan dimasakin. Jangan gitu, selamitan. Udah bagus mau dimasakin. Mau Beb, aku mau. Mau dimasakin apa? Gua semur ayam. Jangannya susah-susah kok, semur. Nasi goreng aja ya. Ah, gua gak suka kalau nasi goreng lu pakai kecap. Mbak Denok. Dari Butut, Mbak. Iya. Mbak Amira hari ini mau kemana? Waduh. Hari ini saya nggak bisa kemana-mana, Mbak. Soalnya kan dari kemarin kita udah pergi terus tuh ke mall. Kalau sampai hari ini saya ke mall lagi, abis duit saya tekor. Saya nggak mau ngajak Mbak Amira ke mall. Terus mau ngajak saya kemana? Saya nggak mau ngajak Mbak Amira kemana-mana. Kalau nggak mau ngajak saya kemana-mana, tadi ngapain nanya saya kemana hari ini? Saya mau ngajak Mbak Amira ngerujak. Kalau misalnya Mbak Amira kemana-mana, saya kan nggak bisa ngajak Mbak Amira ngerujak, ya kan? Oh, kalau cuma ngerujak sih ayo. Oke, yaudah yuk. Oke. Loh. Mbak Denok, kok jalannya ke sana? Katanya mau ngerujak di rumah saya. Iya, tapi kan saya harus beli bahan-bahannya dulu, baru ke rumahnya Mbak Amira. Oh, gitu. Iya, gitu. Ya udah, saya tunggu di rumah ya. Oke. Belanja sayuran di mana ya? Bututi. Tukang sayur keliling? Iya, yang pakai gerobak biasanya mangkal di sana. Di mananya? Cari aja di sana. Mangkalnya dekat yang Mbak Denok, mau belanja apa, Mbak? Saya mau bikin rujak. Bumbunya apa aja ya? Cabai, garam. Kalau mau enak, dikasih kacang tanah. Nggak pakai gula Jawa? Pakai.
lagi, Mbak. Tapi saya nggak jualan. Beli aja di warung. Oke. Wah, Mbak Deno lagi ngidam, toh? Enggak. Oh, tak kirain. Lagi hamil muda. Enggak, lagi nggak hamil. Jadi, Mbak Yuni jangan sebarin gosip kalau saya lagi hamil muda ya. Sekar, iki lagi nungguin opo terus mau kemana toh? Tukang sayur di mana ya Mbak Yuni? Loh, ngapa toh? Kok nanyain tukang sayur? Nah ya beli sayur, masa beli kasur? Lah memangnya Mbak Sekar itu bisa masak po? Jadi Mbak Yuni ini tahu nggak tukang sayurnya di mana? Kok malah nanya aku? Yang gole odewe muter-muter keliling kampung, misi. Makasih loh Mbak Yuni. Orang nolong belas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Eh, Bang, antri Denok ke pasar dong. Mau beli apa, Nok? Buah-buahan. Denok mau jualan es buah lagi? Enggak, mau ngerujak. Denok ngidam, Nok. Abang sama kayak Mbak Yuni deh. Iya, kenapa Mbak? Di mana dia? Soalnya saya mau belanja sayur juga. Oh, tuh Butut di sana. Oh, Mbak Yanti baik ya, gak kayak Mbak Yuni. Mbak Yuni saya tanyain malah ngecek saya. Sabar ya Mbak Sekar, namanya juga ibu-ibu, biasa kayak gitu, betul? Betul. Ya udah kalau gitu saya duluan ya. Ya. Lu beli tanah jenis gua. Permintaan kedua. Ijo. Ya udah, ayo deh. Tapi saya mesti bilang dulu sama anak-anak. Takutnya mereka pada nyariin saya kayak kemarin. Kenapa nggak diajak aja? Aduh, jangan deh Mbak. Ntar kalau anak-anak diajak, di sananya pasti pada minta macem-macem. Oke, sebentar ya. Ya. Mau ke mall, nemenin Tante Denok. Fadil ikut dong. Fadil bilang dulu dong sama Tante Denok, boleh gak ikut? Tante Denok, Fadil boleh ikut gak? Mbak Mira matanya kenapa? Fadil di rumah aja deh. Ya. Nih uang jajan. Asik. Fadil jangan bandel ya. Dengerin kata Kak Faiz, Umi pergi dulu. Iya, Mi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nih. Bagi luangnya. Enak aja. Tadi kata Umi apa? Harus nurut sama siapa? Bodoh. Tapi kan saya ini mau beli mobil klasik, bukan mobil tua.
Bapak, tadi kan saya udah bilang, iya saya jual mobil klasik, tapi tahunnya tahun tua. Gini aja udah, saya nggak jadi beli. Saya ini mau beli mobil klasik, nggak pakai tua-tuaan. Hah? Eh, kok ditutup? Cie, aduh, aduh, udah menik-menik, udah cantik. Pasti mau ke tempat pacar baru ya? Tahu aja. Eh, Nob. Itu Mas Pur kasihan, katanya konslet semenjak kamu tinggal. Lu aja yang gantuin Novita, pacaran sama Mas Pur. Kalau kata gue sih cocok banget lo berdua. Bukan selera aku, amit-amit. Masa gelap mau gelap, gelap mau gelap. Nanti anaknya abu-abu. Dah, ke Zanli ya. Hei, titik di JKD. Apa tuh? Titik di jalan dan kendaraan. Berat ya, gak lucunya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Belajar di mana lucunya? Jangan bikin aku makan. Halo? Ya, masih. Pesanan sesuai aplikasi ya? Aduh Bang, Abang lihat nggak sih pesanan yang saya kirim yang di chat aplikasi? Kalau belum, lihat aja dulu. Emang chatnya apaan, Mbak? Udah, saya nggak jadi pesan 4. 2 bungkus aja. Oh iya, gampang itu, tenang aja. Nggak usah ngegas. Saya nggak ngegas, memang begitu ngomong saya. Oh iya, iya, iya. Pak Haji minum obat dong, Pak Haji. Iya, ya udah. Minum air jahe hangat. Kan aku bilangnya minum obat, jangan air jahe. Ya ilah, lu emang apa sih, lu repot banget lu. Lu ngapain lu dimari mulu? Kapan lu pergi-pergi lu? Pak Haji, kalau boleh jujur nih, aku pengen pergi dari tadi, cuman belum ada orderan. Iya. Alhamdulillah ada orderan. Aku jemput Novita dulu, Pak Haji. Iya. Assalamualaikum. Salam. Lu mau kemana, Mas John? Sensi bener. Gue dateng, lu pergi. Siapa yang sensi? Aku ada orderan dari Novita. Tumben nih, Ari. Goreng enak, betul, Pak Ji? Gimana nggak enak? Itu campur vitamin B. Apaan emang vitamin B? Babe. Mau mancing ya? Endro, menurut lo kalau gue bawa pancingan, apa pantas ke kondangan? Ya, saya kan cuma nanya doang, Be. Oh iya, Be. Maaf, Anu mau nanya. Punya pompa nggak di rumah? Saya mau pinjem, ban gerobak saya kempes. Nah lo, lo nanyain pompa sama gue. Lo kira gue tambal ban? Iya, saya kan cuma nanya doang, Be. Nggak usah marah-marah gitu dong. Endro, coba lo tempat si Pauji. Gue pernah pinjem pompa sama dia. Oh iya, makasih Pak Haji. Ya. Saya doain, mudah-mudahan Pak Haji dapat ikannya banyak. Lu doain si Murad doang, gua kagak. Nonong. Lu sih orang nanya lu marah-marah. Rumat, siapa yang marah-marah? Dia nanya, ya gua jawab. Awa. Awa. Wiran, mau kemana lo? Awa. Dia aja yang baper. Wiran. Novita. Kok tumben gak mau Purnomo? Kan enggak, Mas John. Wah, aku pikir gosip doang, ternyata putus beneran. Iya, udah putus. Update status. Akhirnya Novita sadar juga. WK cekakak. Ya beli nih, Mas John. Udah cepetan deh. Emang kalau udah gosip nomor 1 deh. Putus lagi. Nah, ini punya saya, Bang. Bukan, Bang. Kok nggak kelar-kelar punya saya, Pak? Sabar, Bang. Ngantri. Ambil pesanan, Mas. Oh, sini. Silakan. Makasih ya. Dia kok baru datang udah dikasih? Dia udah SMS duluan, Bang. Ya udah kalau gitu nomor telepon Bapak berapa? Buat apa? Pesan mie. Kan udah ada di aplikasi, Bang. Dilihat dong aplikasinya.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bang. Jadi lu yang dari tadi mainin bel? Enggak bang, saya enggak mainin bel. Tadi yang mencet bel siapa? Waduh, saya enggak tahu bang. Wong saya kemarin mau minjem pompa, ban gerobak saya kempes. Lah kata Pak Haji Murad, pinjem aja ke Bang Fauzi gitu bang. Yaudah, gue pinjemin. Makasih bang. Tapi jangan mainin bel lagi. Iya bang. Astagfirullahaladzim, siapa yang mainin bel? Novita! Allahu Akbar. Aduh. 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 Pantes bocor iki bane. Gober. Permisi Gober. Mbak Asih ini dari Gober mau nganterin makanan. Kok lama kali bang? Udah setengah jam aku nungguin dari tadi. Iya tadi tempat makanannya rame banget, penuh. Aku nggak mau tahu itu. Aku udah keburu beli mie ayam yang lewat depan rumah itu tadi. Ya udah nggak apa-apa, yang penting yang ini dibayar dulu aja. Aku nggak mau bayar itu. Kok nggak mau bayar? Uang saya muter-muter seharian habis tuh buat nembokin ginian. Aku nggak mau tahu. Kau pergi atau aku kasih bintang satu, kau mau? Kok gitu? Astagfirullahaladzim. Bang. Lu kalau mencet bel bisa sekali enggak? Enggak usah dimain-mainin gitu. Loh, saya enggak mencet bel kok, Bang. Wong saya mau ngulangin pompa. Terima kasih. Mau apa lagi? Mau nunggu gua masuk buat lo mencet bel lagi? Oh, enggak, Bang. Anu, saya mau minjem kunci pas. Ada enggak, Bang? Saya mau bongkar ban gerobak saya ternyata bocor. Yaudah, tungguin. Iya bang. Bel lagi sih. Siapa yang mainin bel? Nih kuncinya. Iya, makasih ya bang. Jalan di mall ini, mallnya gede. Ya iyalah gede mbak, kalau misal kecil namanya warung. Udah ayo masuk. Oke. Kang Joni. Mbak Amira, Mbak Denok, mau main ini teh? Enggak, kami mau masuk ke dalam mall, terus mau lihat-lihat baju. Oh yaudah, Mangga silahkan. Kenapa? Sekarang lagi ada pemeriksaan tas. Bukan di sini Mbak Denok, di dalam. Kang Joni security mall juga kan? Iya. Berarti kalau saya periksa di sini, saya nggak perlu periksa lagi di dalam kan? Gimana ya? Iya dong. Udah Mbak Denok, kita masuk yuk. Kalau kita kelamaan di sini, kasihan Kang Joni makin pusing. Kang Joni pusing? Iya, pusing. Oke. Mari Kang. Iya, Mangga. Mari.
Astagfirullahaladzim. Nov, kamu kesini mau ketemu si Radit ya? Terserah dia. Nov, Purnomo. Bebas, Novita mau ketemu Radit, mau ketemu Dika, hak dia, kamu tuh udah diputusin. Apa jangan-jangan kamu dari tadi ngejar aku ya? Habis diputusin Novita mau nembak aku. Sorry, aku nggak level. Ngaca, udah diputusin. Bang, maaf. Tanya, Bang. Iya, Bang. Tahu rumahnya Ipin kagak, Bang? Ipin yang mana ya? Soalnya di sini banyak yang namanya Ipin. Ada Ipin tukang es, Ipin preman, sama Ipin yang kerjanya di konveksi, Bang. Nah, Ipin yang kerja di konveksi? Oh, itu juga ada dua, Bang. Ada yang gemuk sama yang kurus. Aduh, saya udah lama gak ketemu, Bang, sama dia. Nggak tahu udah sekarang gemuk apa kurus. Dia kerja di konveksi celana jeans. Oh, itu mah Ipin yang gemuk, Bang. Dari sini, Abang, belok kiri, belok kanan. Nah, itu rumahnya paling pojok, Bang. Oh, ya, Bang. Makasih ya. Ya, siap, Bang. Mas, Mas Jono ya? Iya. Saya Topan, Mas. Yang pesen gober. Oh. Sebentar ya, Mas. Hai, Rek. Mas mau bawa kambing? Iya, Mas. Buat akikah saya. Bawa, Mas. Kok jalan sih belum naik? Sengaja aku nggak mau bawa. Mana ada gober bawa kambing. Saya tambahin deh, dua kali lipat. Nggak mau. Tiga kali lipat.
Abang pengen cepet-cepet bisnis lana jin dah, kayak si Ipin. Udah bang, coba aja. Tapi modalnya gede, Nok. Berapa? Bisa jutaan. Oh ya udah, kita pinjam bapak aja. Enggak. Kenapa? Abang gak mau tergantung sama bapak. Abang mau mandiri, Nok. Bang Pengki. Eh, Mas Indro. Topraknya? Kagak, Mas Indro. Saya lagi kagak punya duit. Tapi bagaimana kalau kita barter aja? Saya nyanyi, ntar Mas Indro bayar pakai ketoprak. Gak mau saya. Enak di situ, gak enak di saya. Harga ketoprak saya kan 10.000. Lah situ kalau nyanyi paling cuma 1.000. Ah, gitu aja perhitungan banget. Saya nyanyi 10 lagu deh. Gak, terima kasih. Sayang mau kuping saya, takut rusak. Ntar budak lagi. Prak. Jom, lu masuk angin tuh. Pak Ji batuk tuh. Ya gua ngasih tahu lu. Iya, saya masuk angin, Pak Ji. Ya kerokin. Tadi udah sama Mas Jono, tapi baru setengah, Pak Ji. Aduh. Iya, kira makan di warteg pakai setengah. Tadi keburu ada orderan, saya ditinggalin. Sampai sekarang gak balik-balik, Mas Jononya. Nah, gue kasih tahu ya. Sekarang lu minum air jahe merah, lu. Boleh, Pak Ji, satu. Gue kagak dagang jahe merah, gue dagangnya kopi. Kenapa tuh nawarin, Pak Haji? Ya, cuma nawarin. Gue cuma ngasih tahu. Kopi saya tadi mana, Pak Haji? Nih. Udah, minum obat dulu biar enggak tambah parah sakitnya. Iya. Pik, betul kata lu ya. Ya udah, gua nitip orang bentar ya. Kalau ada yang beli layanin ya. Iya. Jadi lu jangan kentit. Kentit. Iya. Prak. Be. Sarapan, Be. Kompor lo udah beres, Bro. Alhamdulillah udah beres, Be. Bagus dah. Buannya udah kagak kempes lagi. Wah, aman, Be. Iya, mantap. Gitu dong kalau dagang mah. Iya. Ketoprannya seperti biasa loh, Be. Enggak pedes. Kagak. Siap, bentar ya, Be. Bro. Iya, Be. Kagak makan ketoprak hari ini. Gua lagi bosen. Bonaga Jon ah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Pak Jinnya kemana? Lagi ke warung. Ada apa ini teh? Cuma mau ngopi aja. Udah lu buatin kopi sana Jon. Mau ngopi aja ah. Lu aja. Mau ngopi aja ah. Lu aja. Lu. Lo si Jon, pergi dah tuh. Mengopik, saya jadi sakit. Toprak. Om, li om. Iya, Dek. Makan di sini apa bungkus? Raka, kamu ngapain manggil tukang ketoprak? Pak, maaf ya. Anak saya emang suka panggil-panggil tukang jualan. Oh iya, enggak apa-apa. Mari, Pak. Dik,
Lu udah batuk-batuk mulu ya sekarang. Emang apa? Yang batuk gua bukan urusan lu. Waduh. Udah kayak kakek-kakek bau tanah, sakit-sakit lagi lu. Iya ya, Em, gua kebanyakan makan enak. Emang lu lauknya kerupuk doang. Eh, biar kerupuk doang, tapi gua enggak sakit, enggak batuk-batuk kayak lu. Tuh, 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 tuh. Dik, gua kasih tahu ya. Lu banyak-banyak dah minta maaf sama semua orang, ya. Banyak-banyak ibadah. Perasaan gua udah enggak enak nih. Iya. Nyengir lagi lu. Iya. Prak, toprak. Toprak. Mas Indro. Iya, Bang Sapri. Tolong buatkan satu porsi ketoprak ya. Siap. Alhamdulillah, akhirnya ada beli juga. Ed, Jik. Akan tetap ingat. Jangan apa? Oh iya. Tidak pakai toge toh? Cerdas. Bentar ya, Bang Sapri. Tak pikirin dulu. Iya. Bau naga, Bang Opik. Aku bapaknya. Udah, lo jaga warung, gue mau narik dulu. Iya. Bapaknya naga.
Sapri, saya ini pusing ya. Lo masa istri saya minta ngajak nonton bioskop? Ih, bukankah enak nonton film di bioskop? Memang pusing kenapa, Kak? Ya, Bang Sapri, kalau yang namanya enak itu kalau kita punya uang. Nah, kalau enggak punya uang, malah saya tuh makin nyesek. Bicara-bicara, memang berapakah harga tiket jika nonton film di bioskop hingga membuat Mas Indro menjadi sesak? Nah, saya enggak tahu, Bang Sapri. Yang jelas pasti mahal lah. Lah, wong saya aja bertiga kok. Saya, istri saya, Bagas. Lah, belum lagi jajannya. Apa itu? Popcorn. Terus minumannya, lah belum ongkosnya. Mana 2 hari kemarin saya kena sial lagi Bang Sapri. Pertama kompor saya rusak. Lah terus kemarinnya lagi ban saya bocor. Lah saya kan gak bisa jualan. Ya paling pendapatannya cuma sedikit. Yang sabar ya. Iya Bang Sapri. Mas. Panggil saya Kang. Kang, paginya kemana? Lagi pergi, ada yang bisa saya bantu? Lagi pengen beli gorengan. Oh, biarin, sama saya aja, tenang. Gorengannya mau apa ini, Teh? Saya lagi pengen tahu. Sama, tuh saya juga mau tahu nama Neng. Lu ngapain sih tuh? Kan kata Pak Haji tadi kalau ada yang datang ngeladenin. Enak aja lu. Iya ya, gua udah datang sini sini. Pak Haji, siapa sih tuh? Genit banget. Mau. Jak, udah dapat penumpang masih aja kelihatan lemas. Bayarnya kurang. Kagak, gua lagi bingung, Tis. Bingung kenapa? Urusan celana jeans gua butuh modal gede lagi. Berapa? Sekitar 7,5 jutaan. Banyak juga ya. Ojek, Bang. Sok, kamu aja yang bawa. Udah lo aja yang bawa. Apa-apa aja. Kamu kan lagi butuh uang. Ya emang, tapi emang lo gak butuh uang juga? Kalau ditanya butuh mah butuh, Jak. Ya udah sana bawa. Bener. Ya. Ayo. Rumah Kong Naim. Kok bawa pancingan? Kan mau ajak Kong Naim mancing. Boleh ikut ya, Kong? Boleh. Ayo, beresin deh. Ya. Nah, Kak Faiz kenapa sih? Akhir-akhir ini kok aneh banget.
Aneh gimana, Mi? Tiap hari teleponan terus. Kalau Mi dateng, HP-nya langsung dimatiin. Teleponan sama pacarnya kali, Mi. Kak Faiz punya pacar? Gak tahu. Assalamualaikum, Mbak Denok. Waalaikumsalam, Mbak. Ada apa, Mbak? Saya udah beli buah sama bumbu untuk ngerujak nih. Kita mau ngerujak sekarang. Oh, tapi saya masih ngurusin pesenan nih. Nanggung, Mbak. Kalau ntar siang aja gimana? Siangnya jam berapa? Abis sholat Jumat ya. Oke, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pur! Pur! Kamu temu kemana? Berangkat! Pur! Assalamualaikum! Im! Naim! Waalaikumsalam! Lama amat sih lu, Im? Sengaja gua lamain. Pan gua nyiapin pancingan dulu. Nyopotin kunci dulu. Kok lu tahu gua mau ajak mancing? Eh, Rumot. Yang namanya Tuan Murad kemari mau ngapain lagi? Kalau bukan mau ngajak mancing. Emang ada kerjaan lain lu? Cepat ah. Bawel lu ah, Wiran. Ayo, Len. Pur! Pur! Tunggu, Pur! 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 Kamu teh mau kemana, Pur? Pur, jangan atuh, Pur, jangan! Pur, istighfar, Pur! Pur! Masya Allah! Pur! Aduh! Masya Allah! Halo, Jack! Apaan, Tis? Jack gawat, Jack gawat! Apaan yang gawat? Si Pur mau bunuh diri! Astagfirullahaladzim! Di mana? Saya juga nggak tahu, Jack! Tapi tadi saya lihat si Pur bawa tambang, tapi nggak tahu mau kemana! Udah saya kejar, Jack! Si Purnya malah ngebut! Gimana tuh, Jack? Ini teh, Jack, gimana? Ya Allah. Ya udah, lo ikutin terus aja. Gue tunggu di pangkalan, nih gue lagi bawa penumpang. Iya, Jack!
Ibu Tem, ini lama banget. Iya, maaf. Tadi soalnya antrinya panjang banget. Ya udah, ayo tuh. Bob, maaf ya. Tadi Bibu tuh dapat telepon dari klien. Jadi, Bapak pulang aja ya. Bibu soalnya mau naik gerobak. Iya. Tuh gerobaknya udah datang. Ya udah Bibu duluan ya, Bob ya. Dah, Bob. Ya. Pak, belum buka. Berangkat. Ini enak nih kayaknya. Mbak Denok, kita makan di sini aja gimana? Mbak Denok? Mbak Denok? Mbak? Mbak? Ya, Bu? Maaf, lihat teman yang bareng saya tadi nggak? Maaf, Bu. Saya nggak lihat. Oh, kasih. Ah, ini kayaknya enak nih, Mbak. Makan sini aja yuk. Ah, Kang Opik. Bawa apa? Mie ayam. Kan buat saya bawa mie ayam. Iya, gue mau numpang makan di sini. Tadi ada orang pesen ginian nih. Tapi di cancel. Terus Bang Opik kesini mau pesen apa? Air putih aja deh, yang gratis. Tapi aja ngambilin. Jokti, emang kagak kemana, ha? Tadi nyaris gue tekor gara-gara ada orang pesen ginian terus di-cancel. Hah, nih ada juga orang yang pesen mie ayam, sama kayak gue pesen tadi. Tapi maaf Bang Opik, kan mie ayamnya udah dimakan satu. Lu sih kok. Lah? Kamu teh masih sedih? Nasib gue kok sial banget ya, Tis. Pur, kata bapak saya, kita teh nggak boleh menyerah. Jadi, kamu teh harus terus memperjuangkan Neng Novita. Tadi gue ngejar Novita, diboncengin sama pacarnya. Tapi ternyata cuma diboncengin sama si Jono. Gini aja atuh Pur, mendingan sekarang kamu ke kosannya Neng Novita. Kan Neng Novita juga pasti pulang lagi, Pur. Kalau gue ke kosannya, gue takut diledekin, Tis. Sama siapa? Aku sama Sekar. Teganya main Udin sama dagangan.
Kasian tuh kambingnya. Kenapa sih gak ditarik aja kambingnya? Kasian. Hanya beri kemanusiaan banget sih orang. Bang, kasian tuh kambingnya. Parah banget sih. Loh, kok berhenti mas? Mas, mendingan turun aja deh mas. Aku gak mau dikatain orang gak punya peri kebidatangan. Ah, gimana sih mas? Kan tadi abang udah SMS. Ya, makasih ya bang ya. Makasih ya. Pak, tunggu dulu pak, mau keluar. Maaf dulu.
Oh, iya pak. Mas. Iya pak. Mas dokter kok buka bengkel tambal ban sih? Kan emang jurusan saya. Dokter Bejo SPBB. Loh, apa tuh panjangannya? Spesialis ban bocor. Bisa aja mas ini. Zaman sekarang harus kreatif pak. Biar bisa narik pelanggan. Oh iya, bener. Tapi mas, bisa kan nambal ban? Ya jelas bisa pak. Kan tukang tambal ban. Kalau disuruh nambal dompet bocor, baru ndak bisa. Oh, iya ya. Monggo mas. Ya pak. Kasian Rod sama si Indro, dagangnya apes terus. Kemarin kompornya kagak bisa nyala. Tadi bannya pecah. Apa Im? Gua kagak denger. Gua kasian sama si Indro. Lu ngomong apa sih Im? Kasian si Indro. Aldo. Indro. Mas, kenapa ya? Saya kok ini lagi sial terus. Kemarin kompor saya rusak. Lah sekarang ban saya bocor. Ada-ada aja. Mas. Diajak ngobrol kok, malah diem aja. Maaf pak, saya cuma terima jasa tambal ban, bukan jasa curhat. Mas Indro suami saya apa enggak? Sapri udah melihatnya. Sedari tadi belum lewat. Sebenarnya Mas Indro suami saya itu yang enggak liwat. Apa Mas Sapri yang enggak lihat? Yalah weladalah. Kok malah geleng-geleng kepala ki piye toh? Sapri bingung. Harus menjawab bagaimanakah? Gober, permisi. Bah, ini abang yang tadi kan? Iya bener, kok pesen lagi? Iya bang, masih lapar perutku ini. Kalau nggak makan mie ayam langgananku itu, nggak puas saya. Makanya, jangan sembarangan cancel orderan. Akhirnya makannya nggak berkah kan? Nggak kenyang kan perutnya? Iyalah bang, maaf lah bang. Ini bang. Waduh, nggak ada kembaliannya. Udahlah sama bang aja itu, biar berkah. Wah. Terima kasih kalau begitu ya. Mari aku jalan dulu. Iya bang, sama-sama bang. Bagus-bagus banget, Vin. Jet buatan tempat kerja lo. Ya iyalah, Jack. Produkku ini meskipun jualannya di Tanah Abang, Jack. Ini kualitasnya nggak kalah sama yang di mall-mall itu, Jack. Iya. Gue jadi semangat jualannya. tapi ngomong-ngomong, lo kasih murah ke gue ya. Udah tenang aja, Jack. Gue kasih murah, Jack. Tapi lo ngambilnya harus banyak, Jack. Minimal 5 koti. Gimana? Bang Joni, gawat. Mbak Mira hilang. Hilang? Hilang di mana? Saya nggak tahu. Kalau saya tahu, itu bukan hilang namanya, tapi ketemu. Ya udah, sekarang kita ke ruang informasi aja. Tapi saya lagi nyari Mbak Amira, bukan nyari informasi. Maksudnya kita tanya ke orang informasi di mana keberadaan Mbak Amira. Bisa ya? Bisa. Oke, ayo. Pur, udah atuh Pur.
Kamu teh mau sampai kapan kayak gini? Sampai kiamat juga biarin. Masya Allah, Pur, Pur. Kamu teh jangan asal atuh kalau ngomong. Ingat, omongan itu adalah doa, ingat. Pur, Pur, Pur. Neng Novita, Pur. Tuh, tuh, Neng Novita, tuh. Tuh. Novita! Tolong! Novita! Novita! Pur, Pur, Pur. Tolong! Pur! Udah atuh, jangan teriak-teriak. Kalau kamu mau, susulin sana ke kosannya. Nggak mau kan? Kalau nggak mau, udah. Istighfar, diem. Novita! Masya Allah, istighfar, Pur. Istighfar! Novita! Pur! Istighfar, Pur. Novita! Pur! Pur! Masya Allah, ojak mana atuh ya? Novita! Pur, istighfar atuh! Rat, apa? Gua pulang duluan ya. Enak aja lo, gua duluan yang pulang. Gua! Em! Jalan-jalan lo! Di sini! Hei, gua duluan deh! Hei! Hei! Ah. Hei! Pak, permisi pak. Saya kehilangan teman saya. Namanya Denok. Perempuan, kurus, berhijab. Tadi dia pakai baju warna oranye, terus hijabnya motif bunga-bunga. Kalau ngomong sama jalan kayak robot. Bapak lihat gak? Oh, ibu orang yang hilang yang diberitakan tadi di mall ya? Hah? Kok jadi saya orang hilangnya? Ini? Iya, mas. Di situ, mas. Mas Denok, duitnya? Wah, nggak ada kembaliannya ini. Duh, saya juga nggak ada receh, mas. Gini aja deh, mas. Tadi kan saya udah janji 3 kali lipat. Alhamdulillah, terima kasih ya. Ya. Rezeki.
Loh, kenapa, Mas? Babu wedus. Ya iya, Mas. Kambingnya aja masih ada di sini. Yaudah, aku jalan dulu ya. Oke, siap, Mas. Enggak, saya tuh cuma bingung. Kenapa Mbak Amira bisa hilang? Ya bisa. Tadi waktu saya keliling cari tempat makan, tiba-tiba Mbak Amira udah nggak ada di sebelah saya. Itu namanya hilang. Mbak Reno! Alhamdulillah Mbak Amira. Kemana aja? Kok saya yang kemana? Mbak Denok yang kemana? Kok ngilang? Saya nggak ngilang. Mbak Amira yang ngilang. Mbak Desi ya? Iya, Mas Jono ya? Betul, betul sekali. Mas Jono. Ayo. Stop. Kenapa, Mbak? Saya cari driver lain aja deh. Masnya bawa kambing. Saya cancel ya. Mana ada bawa kambing? Kayak gimana nanti kalau tiba-tiba Mas Radit nganterin, terus ada Mas Pur lihat. Kenapa-napa lagi? Aku lagi disalahin kan, semua orang kan taunya aku doang yang salah. Kan? Kecet-kecet. Makanya. Ini benar-benar keterlaluan, Tis. Novita tersenyum. Menari-nari di atas penderitaan gue. Ya udah atuh Pur, kamu teh jangan sudon. Siapa tahu itu teh beneran. Maksud saya teh, kamu jangan berpikir macem-macem. Udah tuh. Gue gimana ini? Astagfirullahaladzim. Ngapain sih lu berdua? Dempet-dempetan. Ini Jak, si Pur. Tadi galau lihat Neng Nopita. Jak. Pur, jangan Pur. Ntar bini gue lihat. Udah, sini aja. Pur. Jak, kamu teh gimana bisnis celana jinnya? Gua bingung, Tis. Masya Allah. Yang satu bingung, yang satu galau. Saya jadi pusing. Gua butuh modal gede, Tis. Pinjemin duit. Enggak. Mbak Dian ya? Iya, Mas. Ayo. Mas, nggak jadi deh. Saya cancel aja. Abis, Mas, bawa kambing. Jangan dong, Mbak. Ya, udah kepencet cancelannya, Mas. Siapa, Tis? Yuli, Jak. Minta dijemput. Pur.
Kamu teh mau kemana? Gue mau pulang. Gue mau membuang rasa sakit hati gue dan kesedihan gue. Biarin air mata gue tumpah di jalanan. Lu Pur, lu bisa bawa motor kagak? Tis, temenin dah. Gua ngeri keguling di jalanan ntar. Jak, saya nggak bisa Jak. Kan saya mau jemput Yuli. Kamu aja atuh. Gue boleh pulang nggak? Ya boleh Pur. Lepasin. Lepasin. Udah. Tisna. Pelan-pelan aja, Pur. Hati-hati. Nyalain, Jak. Makasih. Pelan-pelan aja. Ya udah tuh, Jak. Saya juga mau jemput istri saya, ya. Yalah. Berangkat. Aduh, gue jadi khawatir meni anak. Makasih ya Bang. Alhamdulillah, banyak udah selesai. Iya, sama-sama. Ingat jangan mainin B lagi ya. Iya Bang. Bapak ini kemana aja toh? Ibu ki nyariin dari tadi loh, ndak ketemu-ketemu. Awang bapak dari tadi itu di sini. Karena ban gerobak bapak itu bocor. Walah. Loh. Iki kok dagangannya masih banyak toh, Pak? Lah iya, kan tadi bapak udah cerita sama ibu, ban gerobak bapak bocor. Tadi baru mau jualan, tiba-tiba ban bapak itu bocor. Bapak enggak bisa jualan. Oh, ngono toh. Iya. Ya wis, yang semangat toh, Pak. Senyum. Oh iya, Pak. Nanti malam kita nonton yuk, Pak, ke bioskop. Iya. Tapi besok aja. Kalau sekarang Bapak udah capek, mau istirahat, mau pulang aja. Bawang udah sore gini mana ada yang mau beli ketoprak. Bener ya, Pak? Iya. Ayo. Si. Bapak aja. Pur. Pur, kebetulan lo lewat, anterin gue pulang ya. Enak aja, gue duluan yang diantar. Gue yang nasi pun duluan. Tapi gue yang nyetop, Rod. Gue yang bilang. Enak aja lo duluan. Ya, Pur. Lonong aja lo. Lo sih, Im. Maka jadi gue.
sampai. Bab. Gimana, Bibu? Sukses. Alhamdulillah, berkat doa Babab. Alhamdulillah. Terus habis ini teh mau kemana lagi? Ya nggak kemana-mana lagi, pulang. Alhamdulillah. Berarti. Berarti apaan sih? Ayo atuh pulang lah. Ayo. Iya tunggu, ini pakai helm dulu. Ya ayo atuh. Ya. Pegangan atuh. Iya sebentar, biasanya juga emang pegangan. Dah. Berangkat. Pak Ji, lihat si Pur kagak? Barusan dia lewat, Jak. Gua tegur dia, Jak. Dia malah ngeleo saja. Ngapa tuh anak, Jak? Novita, sampai kapanpun aku gak akan lupain kamu. Novita! Ngapain lo? Enggak ada duit, pokoknya enggak ada duit. Duitnya itu besok mau buat nonton film di bioskop. Besok kita nonton film, Bu? Iya dong. Hore! Bu, duit dari mana? Wong bapak ya dagangnya hari ini belum laku kok. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya. Eh, John. Ngapa sih? Muka lu kayaknya kelihatan kesel banget. Pak Ji, jangan batuk dulu dong, Pak Ji. Pak Ji, emang bener ya badan aku bau kambing, Pak Ji? Ini, gundus. Pak Ji! Ya, gundus ini! Gundus-gundus, jangan batuk, Pak Ji. Iya. Eh, John. Lu berapa tahun lu kagak mandi lu? Badan lu bau berengus begitu. Mandi lu, biar wangi lu. Sabun tujuh rupa lu. Iya. Bang, bangun bang. Iya bang, bangun. Beliin Denok sarapan dong. Abang masih ngantuk ah. Tapi Denok udah lapar. Bangunin abang 10 menit lagi ya. Abang masih ngantuk banget nih. Oke, 10 menit ya bang. Iya. Gak lebih ya? Iya Nok. Oke. Ya, kopinya kecampur vitamin B lagi dah. Dikit, Pek, dikit. Minum obat dong, Pak Haji, biar sembuh batuknya. Iya. Eh, Pek, lu jangan pake ngajarin gua. Gua malas minum obat. Ntar dia sembuh sendiri. Udah, saya jemput penumpang dulu. Ntar saya balik lagi. Titip lu kopinya. Iya. Jangan ditambahin vitamin B lagi. Bawel lu. Kebanyakan sip malam sih kamu. Sekarang kan udah sip siang, Mas John. Iya, datang penyakitnya sekarang. Kemarin-kemarin kan kamu sip malam. Ini teh merah nggak sih, Mas John? Bukan merah lagi, hitam. Ada orderan, Mas John? Iya. Terus gimana tuh? Ya aku ambil lah, namanya rezeki. Eh, saya ini gimana baru setengah? Kalau kamu mau, nunggu. Kalau nggak mau, ya udah kerokin aja sendiri. Gimana ngerokin sendiri, Mas John? Mas John? Thank you.
Pajol! Bab, Bibu buburnya pedes ya. Iya, Bibu. Siap. Jangan lupa sate adiknya dua. Iya, Bibu. Siap. Eh, ya lupa. Lupa apa? Uangnya. Bibu ambil dulu ya di kamar ya. Nggak usah tuh. Pakai uang babab aja. Oh, ya udah. Makasih ya. Sama-sama. Katanya 10 menit, Bang. Emang sekarang udah berapa menit? Baru aja 10 menit. Ini Denok matiin alarmnya. Berarti pas dong, Nok. Justru Abang kecepetan. Hebat. Iya, Denok mau sarapan apa? Bubur, Bang. Oke. Bang. Abang. Lo apa kabar? Jarang banget tuh kelihatan di rawa bebek. Wah, ada di warung nasi. Oh, lo beli bubur juga? Iya. Yeah. Mana abangnya? Kagak tahu, dari tadi gue nungguin. Kagak datang kali ya? Kalau dia datang, dari tadi gue udah pulang. Sate hatinya dua, Pak. Iya. Jadi berapa? Bubur dua, 20.000. Sate dua, 4.000. Jadi 24.000. Maaf, Pak. Uang saya teh cuman ada 20.000. Kalau gitu mah sate atinya enggak jadi aja, Pak. Iya, enggak apa-apa. Jangan-jangan dia kagak dagang kali ini kok. Iya, film gue juga bilangnya begitu sih. Kok? Iya. Ah, pasti lagi nungguin tukang bubur ya. Iya, Tis, kok lu tahu? Ya tahu atuh kok. Kan di sini tempat biasa mangkalnya. Udah, kalian berdua beli aja tuh di rawa bebek depan. Lo bisa dari situ, Tis? Iya, Jak. Nih, baru aja beli. Yaudah. Yaudah, saya jalan dulu ya. Berangkat. Soalnya apa? Apaan? Masa gue ditinggal sendirian, ikut. Tadi lu kemarin ya gak apa? Jalan kaki. Yaudah, jalan kaki. Hei, ikut, Jak.